Oke, sekarang kita tutorial ini drawing keramik. Ini keramik yang saya gunakan, keramik yang edisi cakra. Oke, jadi untuk teknik mengeluarkan ada beberapa teknik. Tapi utamanya, pertama ada taruh tangan di sini. Tangan sini gunanya untuk apa? Tiga jari ini merancang. Ini tarik. Teknik dasar, tarik angkat. Baru dia bisa teknik besar. Bisa juga kalau ini udah mahir dari sini buka langsung keterangan keterangan tengah bawah atas atau bisa juga kalau butuh jarak dari sini ambil ini langsung di flip. Kira itu teknik drawing ya, atau menghuruskan senjata. Jadi ini juga termasuk penting ya. Jadi kita tidak sehari-hari membawa ini pandang ke tenteng. Tapi ini prakteknya adalah kita di dalam karung. Walaupun kita jago, tapi ketika ada bahaya jangan sampai karena tidak dilatih ini lama keluarnya. Jadi ini juga harus dilatih. Ketika ada bahaya, kita bisa ulur 1-2 gerak sambil keluarin senjatanya. Jika senjata sudah keluar, senjata lawan senjata imbang. Tapi sampai senjata itu keluar, 1 detik atau 1 gerak, kita harus bisa selamat dulu. Kita juga bisa ya sambil ini kita sudah coba dari senjata lawan dulu. Jadi juga kita tidak perlu sampai di mana. Kalau kita ulur dulu beberapa serangan, alah dulu beberapa serangan. Thank you.